Selaras dengan komitmen ini, melalui program kerjasama strategik Tabung Haji 2024 bersama Yayasan Didik Negara, Tabung Haji telah memperuntukkan sebanyak RM499,740 sebagai sumbangan dalam bentuk peranti tablet, smartboard dan kemudahan capaian internet bagi tujuan pembelajaran secara digital kepada pelajar-pelajar daripada golongan orang asli di negeri Kelantan, Pahang dan Perak. Kerjasama ini adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani dalam dasar pendigitalan negara dengan menyediakan kemudahan bilik darjah dan digital yang dapat diakses oleh semua golongan pelajar. Yang berhormat dan para hadirin sekalian, sumbangan ini memberi peluang pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak orang asli di kawasan pedalaman melalui pendekatan ke arah pembelajaran digitalisasi. Kemudahan teknologi dan akses kepada teknologi adalah elemen penting dalam pembelajaran. Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, kami di Tabung Haji berharap agar pelajar-pelajar dapat memanfaatkan sumber pembelajaran dengan lebih meluas dan memperkasa diri dengan kemahiran digital yang diperlukan untuk kemajuan masa hadapan. Untuk makluman YB dan hadirin sekalian, kerjasama Tabung Haji dan Yayasan Didik Negara ini melibatkan sebanyak 13 buah sekolah di sekitar Perak, Kelantan dan Pahang di mana Tabung Haji membuat sumbangan sebanyak 13 smartboard, 474 unit tablet dan 11 unit alat capaian internet Starlink bagi kemudahan bilik darjah digital. Di samping itu, Tabung Haji turut memberi bantuan pembelajaran di luar bilik darjah melalui program peningkatan jati diri dan lawatan sambil belajar yang disasarkan kepada 4 buah jabatan pendidikan negeri iaitu di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan Terengganu. Kami berharap sumbangan ini akan memberi peluang untuk para pelajar mempertingkatkan bukan sahaja kualiti pendidikan tetapi secara langsung kualiti hidup dan menjadi pembuka jalan yang luas untuk masa hadapan yang lebih cerah, insya-Allah.